of you lean leaves woman hypnotized guys. Nah, iya. Hey guys, welcome back into my YouTube channel. So it's me again, your Athena Plum. For today's video guys, as we'll be doing our reaction video to a Google View Lean. So kindly please visit this YouTube channel guys so that you will just also how talented he is. So this video guys, entitled of Gimbal Cool Nga Jadi The All-Star Karina Main Lagu Ini. So this video means Grumpy Cole doesn't get kicked out for playing this game. So he's doing again a public prank. So guys, I'm so excited to wrap this video. So without further ado, let's get it on and jump into the video. Let's go! Yeah! Hore! Mereka namerin di bisden! Untuk pelinya sekopelin! Kan kalau halal juga I hope I will be blessed. Kalau halal juga sama tuh teman bisa dihalal. Sekali iya. Cari uang deh, okay. Cari minyak goreng, cari botol, cari cewek juga susah, apalagi cari istri ya. Cari janda. Widow instead. Let's get started. Google Halo guys. Aduh, malam-malam begini. It's better to find bagunya? A young cari widow for help. Yang bagus. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa sedekah guys. Karena sedekah adalah ladang amal buat kita. Daripada kita lapar, kita dah dapat makan ini. Cari-cari tanah muda. Agenda muda. Wow. Duh, tutup lagi. Hanya mencari botol lagi. I wanna find a bottle instead. Nggak ada. Penikmat senja. Ada botol kah? Iya. Ini gembel cool banget, anjir. Nggak ada botol. Ada bekas atau apa gitu. Mana, bos? Ada botol. Nggak ada botol. Saya istirahat di sini, tidak apa-apa. Oh no. Tidak apa-apa, saya istirahat di sini. Iya, tidak apa-apa. It's been another team. Kayaknya itu penyakit DPP, bukan cool. Halo, susahnya cari botol sekarang. Botol, kayak cari minyak goreng. Oh no. Tidak ada botol-botol bekas apa begitu? Ada apa? Karena ini kan kafe, jadi ada botol bekas. Oh, no. Cinta bekas? Hah? Sampah? Nggak mungkin lah aku. Atau cinta bekas kan? Yang dimaksud gembel ini kamu kan? Kamu kan cinta bekas. Islam. Aduh, nggak apa-apa lah. Parah banget deh. Parah banget deh. Nggak takut tetanus kan tadi ya? Saya di sini. Istirahat saya tak apa-apa. Karena saya sudah capek jalan 2 kilo. Dari flyover ke sini, jauh sekali. Jalan betis sudah mau papa. Mau pecah juga tapi tidak apa-apalah. Namanya juga cari rezeki kita. Okay. Dimanapun kita berada, kan selalu cari rezeki ya. Yang halal, yang penting halal. Kita kan tahu rezeki datangnya dari mana. Iya, iya. Yang penting halal. Kan kalau halal juga I berkah, hope I will be blessed. You perhaps you could marry me. Marry my friend. Nggak mungkin lah mau sama gembel.
Mungkin aja bang, gue juga lagi nyari gembel yang kayak kamu bang. Saya cari uang saja susah. Cari uang, cari apa lagi, cari pacar. Lagi istri. Apalagi istri tuh, cari minyak goreng susah juga. Saya baru-baru habis putus. Seputus gara-gara dia mau anu sesuatu masa pacarku tuh. Okay. Kan saya tinggal satu kos biasa tuh. Nah, gue tahu banget tuh bang. Sekarang anak-anak zaman sekarang bisa satu kos ini. Serius lah. Aduh. Jadi berarti banyak gitu kak. Tidak, kita bayar kos biasa nunggak 2 bulan, 3 bulan. Kalau datang itu bapak kos atau ibu kos, saya pura-pura kabur nih. Pemberani ya sih. Kabur ke hatimu maksudnya. Kabur ke hatimu maksudnya. Iya. Mending belajar. Gombalannya. Iya, enggak kayak gombalan kamu ya, Beb. Iyalah, gue kan keren gini. Saya bukan menggombal, saya menghibur ya. Mana ini botol-botol kesendi? Udah 2 hari ini saya botol enggak dapat-dapat. Teman-teman gue biasa kalau bawa pulang bawa satu karung botol. Saya keliling enggak pernah dapat. Pinggir ini telat keluar. Hah? Kalau cepat keluar kan tidak enak juga. Nice. Bercanda. Keluar dari rumah. Ya sudah. Aduh. Mungkin karena begini kan jadi saya diputuskan sama pacarku. Tapi enggak apa-apa. Okay. Kan ada judul lagu. Cari pacar lagi. Saya bisa nyanyi-nyanyi sini kah? Nyanyi karaoke. Saya berhibur kali. Beautiful voice. Ih, saya pernah ikut Indonesian Idol. Kontol. Webshoden. Apakah itu yang dia? Indonesian apa? Idol. Oh, Idol. Apa? Idol. Hai. Saya juga kan. Ya, ini serius. Hai. Idol. Indonesia Idol. Oh, Idol. Tapi saya enggak lulus. Karena kita cocok ya di Idola Cilik. Ya juga kayaknya. Kayaknya. Saya ikut Indonesian. Idol. Ada juga yang X. Apa X? X and X. X Factor. And Max. Factor itu. Ya, ekspektor, nah itu. Sama aku juga itu, tapi... Tapi suara kamu jelek, bang. Saya takut Anang bilang yes, toh, gitu. Sebelum nyanyi, saya yes. Aku no. Kan gak etis, gitu, toh. Woi, it's Zidane. Ya, kalau sama kamu sih, saya yes. Kalau sama kamu sih, saya yes. Lanjut. Smiling to myself and just keep it up on Google. This content public prank is very entertaining. Ketawa ya sana. Ada botol kan mbak? Bisa tunggu gue cariin di bawah. Botol bak. Anu kah gitu? Dah nanti. Waduh, bagus. Teman-temanku di lorong itu kalau saya sudah nyanyi deh melempar rumah. Mana bisa kayak gitu kampret. Biasa bocor-bocor atap bergedor. Jangan kita yang kasih kebakaran kan di Petra nih. Tidak tahu gara-gara saya menyanyi mungkin tuh panas semua orang. Tapi jangan lah. Itu teman-teman saya di sana. Ya, saya doakan semoga mereka dapat ganti yang rumah yang lebih baik lagi gitu. Dapatkan tempat yang layak gitu kan. Saya juga semoga ya bisa jadi suamimu kelak nanti. Nanti saya diusir sama yang punya kafe. Tidak apa-apa ini. Sama saya dong. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Cita. Mbak, tidak apa-apa saya
duduk di sini karaoke nyanyi. Mending diusir aja beb. Dari tadi editor ngatain. Karena terkikir mau. Kebetulan suara saya suara emas. Emas batangan. Iya. 25 karat ini suara saya. Mungkin karatnya doang tuh, enggak ada emasnya. Sampai-sampai orang bilang kok menyanyi berkarat suaramu gitu. Aduh. Ada-ada aja lo gembel. Saya ada HP. Ada speaker, ini speaker saya dapat di tong sampah kemarin ada yang buang. JBL, ada kepanjangannya ini. JBL, jangan beranak lagi. Aduh, ternyata dia juga suka janda. Ternyata kita sama ya bang. Gue juga doyan banget tuh sama janda. Lagu apa ya? Saya sambung dulu deh, karaoke biasa saya. Saya biasa kalau karaoke lampu merah. Lampu merah veteran itu biasa. Yang ngerti itu bawa anak. Hah? Indah. Saya bawa gadis ya. Indah lah. Saya maunya bawa kamu ke pelaminan. Bawa kamu ke pelaminan. Biasa saya dibilang cool selalu dulu. Biarpun gembel tapi tetap cool dah. Iya. Selamat ya bang, udah jadi cowok cool. Kita tahu kepanjangannya cool? Kuntul. Nggak, kulihat kamu di kayangan. Kulihat kamu di kayangan. Saya lagu Despacito. Tahu Despacito? Despacito again? Tahu bang. Desparavi, tahu Desparavi? Itu nama bapak gue bang. Kalau Despacito saya tahu. Coba menyanyi dulu. Ya saya menyanyi dulu lah Despacito nah. Coba dengar suaranya. Oh, Agnes aja biasa kalau dia dengar suaraku. Nggak mungkin. Nggak pernah ketemu sama dia. Jadi nggak mungkin dengar suaraku. Aduh, itu Agnes memang itu harusnya udah dengar suara aku. Sebetulnya dia diorbitkan juga jadi artis kayak dia tuh. Iya, ini aja deh. Ada di Agnes juga ke dekat rumah. Oh, Agnes yang begini? Agnes apa, Mek? Agnes ya? Nama lain, orang lain. Oh, orang lain. Sekarang oke, Nek? Itu bagus sekali suara. Bahasa Inggris tuh? Nah. And the secret in that and the subject and the station. Yeah. Hore, mereka memerin di bisden. Untuk mengepelinya semua menemen. Maka menewe ofere. Ure, ure. Yo, mereka telere. Puter gamen. And on the cash pajito. Anak kermenter mer. Ini dong. 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 Ini paling andalan. Kalau lagu Indonesia apa yang? Hati-hati di jalan. Iya. Nah iya lah. Hati, hati di jalan raya. Di jalan raya banyak bahaya. Tapi bukan itu. Ini lagunya Tulus. Tuluslah padaku. Itu lagu gue bro. Bila kau tak lagi cinta. Tulus ini tulus. Nah, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kalau lagu Indonesia saya jago loh. Sombong amat. Saya mau ikut. Itu apa lagi? Indonesian Cilik gitu tadi. Oh.
malah diketawain kak. Jelek suara aku. Eh, dua yang apa lanjut apa ini? Nyanyi. Saya kira lanjut mencintai. Saya kira lanjut mencintai. Tapi nggak mungkin. Jadi pelaminan kan sambil nyanyi. A few moments later. Perjalanan ini gitu kan pasti orang tepuk tangan, dia tepuk kaki gitu, tepuk pipi. People was laughing. Kampret. Astaga, ada biola aku pale. Nah, saya tuh sebenarnya ngamen kalau di lampu merah pakai biola. Siapa kasih biola? Ini peninggalan nenek. Gitu. Biola itu apa? Nenek buyut. Dan nenek buyutku itu ada nenek buyutnya the lagi. Grandpa is a grandpa. Habis itu bukan dia yang punya biola ini. Okay. Nah, ini baru saya beli kemarin, Bi. Kayak gitu. Enggak nyambung. Dengan sebenarnya ngapain sih Beb ketawa apa? Nenek buyutnya. Dia warisan sama saya. Kata nak, nanti tuh kalau suatu saat dengan biola itu kau akan mendapatkan jodoh yang sesungguhnya. Yang cinta kamu ada apanya? Ada apa adanya. Ya cuman maksudnya cinta ada apa adanya itu susah nih sekarang. Selalu cinta ada apanya gitu. Kalau aku cinta kamu selamanya, cinta kamu selamanya. Hati-hati di apa nih, hati-hati di sudiang gitu. Cuma hati-hati kali kayak di flyover gitu, nanti jatuh. Gue sih bodo amat. Nah terus jago saya kalau pinjol lah, serius saya biasa di 100k after I play ini aja kalau saya pinjol lah. Oke, kayak penjualnya stop-top. Jadi that's so bad. Kayaknya belum bisa kasih oli ini. Kasih oli. Lalu, ini gimana sih ceritanya ini? Kesehang, makanya kasar bunyinya itu. Kayaknya kurang oli. Iya. Oli biasanya. Karena kalau bensin mau dibakar. Mau dibakar bang, janganlah bang. Kasihan ini biola. Oh, astaga saya lupa pale. Ternyata saya itu harus berdoa dulu. Karena bilang sama aku untuk melakukan segala sesuatunya itu harus diawali dengan doa. Itu biar berkah, biar bagus, tuh biar lancar. Enggak mabut. Gitu. Biasa jual motor kalau enggak ditaruh oli, habis berdoa biasa full olinya. Tapi enggak mungkin itu ya. Tapi enggak apa-apa, saya coba saja saya berdoa di sampai bagus gitu kan. Oke. Nah, biar lancar gitu. Enggak mabut. Berdoa dulu. Enggak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash-shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. I'm sorry guys. Amin. Jadi kalau saya lagunya saya tahu kalian tahu enggak lagu ini? Tahu enggak lagunya? Kenapa? Yang mana tuh bang? Teng telolet 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 biasa mobil bus lewat itu telolet. Tapi saya main saja ya, saya tahu bagus saya main tuh. Oh bagus ya kalau main ini tuh. Palingan bakalan jelek lagi tuh. Semoga kan sudah berdoa. Tapi jangan jatuh cinta sama saya kalau anu. Iya kalau bagus. Bisa nanti dicari. Iya, nanti cari. Halo semuanya, nama gue Mario Kaisar. Tonton live shopping di YouTube channel gue tanggal 20 akhirnya jam 9 malam. Dia
Faisal namanya tuh. Kalau saya Ai. Okay. Oh, I love you. Lanjut. Tadi sebelah tuh karaoke juga. Ini tahu lagu ini. Ini lagu viral di zamannya. Oke. Masih bagus ini sebenarnya. The sound of the violin leaves women hypnotized, guys. Sarang hiu tuh, sarang hiu tuh. Oh. Ada ya sarang hiu tuh ya. Kenapa? Gimana ke les itu? Huh? Les apa tuh les? Saya enggak sekolah masalahnya. Saya hanya lulus SD. Belajar. Iya, iya, iya. Kamu pilih pacaran juga. Terlalu bagus gila. Iya. Mungkin karena dorang bagus jadi drunker gitu. Sudah ciki mandi kah? Belum, saya mandi biasa tak 3 hari. 3 hari sekali. Gak ada sabun. Gak ada uang. Saya sudah sekali hidup kesian. Sebenarnya ini saja saya beli HP, speaker ini hasil menabung 2 tahun. Broke this woman. Makanya pacar saya putuskan saya karena minta uang panai banyak, terus saya tidak ada apa-apa ke saya. Kayaknya kia, cari orang Makassar. Cari apa, Pak? Orang Bugis. Oh, orang Bugis. Kita orang apa? Orang
Oh, rambutnya sudah. Eh, coba ya, aduh. Mungkin saya bingung ini pilih antara kalian berdua, bidadari, bela. Bidadari, bela. Tapi enggak mungkin lah. Pasti ada panahi. Sebentar saya 1 rupiah saja enggak ada. Agogo made this video very productive, and every time when I feel tired or stressed from work, he's one of my stress reliever guys. Iya, susah sekali cari uang, cari minyak goreng, cari botol, cari cewek juga susah. Find apalagi cari istri. You better find a widow instead. Hah? Janda? Beli satu satu. A widow. Ya suka, mending cari janda. Anak dua kah begitu toh, gratis dua. I will have to bring my tag. Aduh, janda muda. Itu istilahnya. Nyanyi apa? Lagu Bisa kan request? Bisa. Lagu apa? Cepat noa. Lagu kepelaminan bareng kamu. Lagu kepelaminan bareng kamu. Song to Bugdaza. Lagu apa?